Anaknya ajak anak, mobilnya alih penuh. Emang ke sana rombongan berapa mobil? Enggak tahunya si Inter bawa anak, anaknya bawa mobil juga Kajero, tinggal sini bawa mobil, cuman kita enggak tahu sekarang ada nih pas dia nunggu di sono. Udah mau ambil nyampe ke Karawang. Iya. Iya. Enggak ngomong sih apa ya. Entar biar kapan-kapan. Atau bapaknya siap. Itu Abah nanyain mau ngajak ke Karawang sekalian apa gitu. Ntar kalau misalnya ini ya kita nyewa mobil gitu. Ya, terus aja. Abahnya enggak ngabarin lagi ya udah enggak jadi kali gitu kata bapaknya. Entar gini aja. Kalau kapan-kapan itu soalnya ini apa? Ada dari semua family saudara itu mengusulkan orang tua apa itu kan sebenarnya udah parah tapi enggak bisa keluar yang suruh rukiah, Rul. Cuman waktu kemarin kan nggak enak namanya orang tua, tapi kalau keadaan seperti itu kasihan orang-orang sono yang ngurusin ya tahu istri mental asis buat anak kali mental shock kali dia ya, jadi kurang open aneh satu tahun jadi otak dari bodoh dari dulu tuh nggak hilang-hilang otak bodohnya nempel terus dari situ tuh. Banjiran rumahnya. Enggak, kan enggak rumahnya sampainya pinggir kali enggak tahu banjir ya. Enak lah. Hebat. Enggak pernah pun kita masih ke video. Ya enggak apa-apa lah. Ini kan sama-sama tuh. Ntar ada Mbak Sum di sini. Boleh sih panjang, cuma kita yang ngambil videonya aja harus bisa dipotong gitu. Nanti disambung-sambungin bisa, Bang. Edit. Nanti sambungin nih. Ya Allah, Abah bersih banget ngepel sampai 5 kali balik aku, heh. Habis cuci akuarium, no, ada akuariumnya, no, akuarium dicuci. Enggak lo kering ah. Ya akuarium dicuci. Apa habis nyuci akuarium katanya? Akuarium, ikannya ikan betok biar yang tahan. Gitu. Ini piaraannya noh. Ikannya udah gede udah minta digoreng. gede-gede loh, Bah. Anu Pak Suryana malah ada-ada lagi dia bawa ituan tuh. Apa dia? Kenapa ya? Apa dimulainya kering? Ini lampu siang-siang nggak dipatiin, Mbah? Nyala semua lampunya. Balik-balik kemurah, biar cepat kering. Nggak berani lagi ya iyalah apalagi nggak tahu posisinya apalagi nenek-nenek ya nek iya takut dia nah dia tuh nggak bisa jemur kalau nggak ada ya mana sih orangnya nggak lihat tapi apanya tinggi itulah tinggi. Makanya mak hebat kan aneh banget kan kalau jatuh sama mereka kan sakit kan Abah sakti pokoknya jika amasan jemur bukan itu entah siapa tahu ada banyak yang nonton. Yo kita tuh panggung sekarang situ. Tambah enak ya tambah itu. Kan dia dilihat keunikannya. Terus dalam tangga itu joget di panggung. Itu masak sayur kalau itu dikupasin betonnya doang orang keluwe yang kecil-kecil itu, Nek. Iya. Oh, dapat dari mana, Nek? Kami kan dia kerjanya orang Batak sampai pada jatuh kan. Oh, punya pohonnya iya, itu. Iya, orang minta dikasih kalau kami minta dikasih terus. Oh, mau nyobain mah. Diambilin itu aja doang betonnya udah pada mateng. Oh, udah tua. Di sini kalau konten di sini kayak suaranya masuk semua, kamu suara aja di musuh. Kalau kamu mah kamu kan tertutup. Nah, jadi entar suara nih salaknya simpan aja udah di kulkas. Antar aja bak, takut kakek makan. Mana sih ngambil lagi lu pegang kok begitu. Enggak, ngambil udah biarin entar juga. Kali dia tahu kali Abah tidur apa Abah ada tamu gitu balik. Sebentar aja. Apa Ndra?
minggu nggak ketemu sama si Ki. Minggu sih, males ya. Lah kemarin kondangan banyak ketemu. Oh, kondangan orang kayak bahaya. Ya kan Sabtu ini. Lupa. Kalau masuk ya belum waktunya. Apa di belakang rumah nih? Nih siang-siang bolong nih. Cabenya masa Allah. Cabenya banyak banget ini. Anginnya kenceng. Itu cabenya buahan semua, Bah. Lebet-lebet semua ya. Iya, tambah subur tuh, cabenya tambah banyak. Itu dikasih pupuk itu ya, Bah? Yang kemarin itu? Tuh cabenya tambah banyak. Ini lengkoas. Ini pohon suwak. Pohon suwak pepayanya juga udah mulai gede tuh. Oh, maksudnya ini tali maksudnya. Oh, ya biar anginnya kenceng, Nek. Geleber-geleber. Ini pohon apa ini namanya, ceremai. Ini pohon ceremai dari saya nih, tapinya dulu kecil, sekarang udah segede begini nih. Tapi lagi enggak ada buahnya, lebat banget ininya pohonnya. Buahnya ngumpet enggak kelihatan. Oh, kalau musim hujan enggak buahan gitu. Gitu. Kamu kerajinan itu. Cuma dipotong-potong. Ada kandang ayam. Apa miara ayam? Ceritanya di rumah bete. Terus ngapain sih hujan-hujan begini mendung-mendung ya, kata saya itu. Enggak ada kerjaan. Akhirnya kesini deh. Baru ntar hari